Halo bosku, kembali lagi dengan Sipulusin.com dan ini ada speaker ya dari Nakamichi, soundbox light ya, retro music station ya, seperti gambar ini mereknya Nakamichi ya, currency resmi ya dari Nakamichi dan Sunda SNI. Oke, ini soundbox light retro music station ya. Untuk samping kirinya ini tampilannya, samping kanan seperti ini, dan ini belakangnya speknya seperti ini. Ya, retro modern music station. Clarity vocal and rich bass, retro rotary knob, LED display, wireless bluetooth ya, ada aux juga. Dan ada slot memory dan USB port. Dan ada radionya juga dalam sudah termasuk. Oke, ya seperti itu untuk tampilannya. Langsung aja kita buka ya. Kalian bisa lihat tag langsung nanti. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ini kita pinggirin dulu, dan ini ini seperti ini ya. Tampilannya ini ada buku manual dan ada service centernya ya, ini kartu garansinya selama 1 tahun ya. Oke, ini untuk lokasinya, kalian bisa pause ya untuk kalian baca, dan kalian bisa hubungi mereka satu persatu sesuai dengan lokasi kalian ya. Oke, ini untuk buku manualnya seperti ini, kita buka dulu ya. Ini kalian bisa pause ya kalau mau baca-baca. Oke, ya. Ada buku manualnya ini, ya, speakernya ini, dan kabel casnya ini Type C ya. Oke, dan ini kabel aux ya. Oke, ya, sudah lengkap. Ini bagian belakangnya. Ini penggunaannya. Oke, ya, mungkin itu. Oke, mari kita coba nyalakan dulu ya. Ini cara nyalakannya ditahan, ditekan ya ini. Oke, ini bluetoothnya ya sudah connect. Ya, sudah connect langsung ke soundbox light ya. Oke, langsung aja kita volumenya kita agak kerasin, nanti kalian bisa dengar speakernya seperti apa. Oke, suaranya. Oke, seperti itu ya untuk suaranya. Ini tinggal ada antena radionya seperti ini juga. Untuk tampilan belakangnya seperti ini ya. Ini kalian colok powernya di sini, ini untuk USB flash disk ya, ini dan memori, dan ini untuk kabel aux ya. Oke, seperti itu. Oke, kita habis itu ini untuk FM-nya sendiri ya. Kalian bisa pencet yang ini. Nah, ini pencarian manual ya. Oke, saya cari terus sampai channelnya 50 lebih. Oke, kita tunggu sampai selesai dulu ya.
Karena dia searching terus sampai frekuensinya selesai. Ini mentoknya sampai dari 87,5 sampai 108. Jadi kita harus tunggu sampai dia 108. Pas banget di. Untuk bisa Surabaya. Lumayan sih, terutama dari SPP kalau sudah kita submit 105,5 ya. Kita lanjut terus sampai 108. Diasi nama dulu, lancar. Oke. Selesai ya. Kita ganti channel dulu. Oke. Sudah ya. Tadi SS kalau nggak salah yang frekuensi 100 di channel 33 ya. 106. Channel 30. Nih channel frekuensi 100 channel 23. Jadi, ya. Jadi kalian bisa cari-cari frekuensi atau radio yang kalian suka sesuai dengan channelnya ini, kalian bisa informasi cari-cari, tapi harus haruskan kan untuk mencari dulu ya baru kalian bisa gunakan. Oke. Ya mungkin itu aja untuk informasinya untuk speaker soundbox light ini. Untuk pembelian nanti kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin butuh barang ini. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.